wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Yudi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share ke semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau share terkait Universitas Negeri Semarang atau biasa yang kali kenal dengan UNES. Jadi di video kali ini aku mau share terkait jalur mandiri di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah mencoba jalur prestasi yang udah aku share beberapa bulan yang lalu ya teman-teman di video yang ini, kalian silahkan boleh tonton flashbacknya. Itu udah aku share lama banget ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman yang kemarin belum bisa daftar karena keterbatasan prestasi, bisa banget untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, untuk persyaratan dan ketentuan apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk bisa mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang itu nggak jauh beda dengan universitas yang lain di jalur mandirinya. Jadi mungkin kalian bisa persiapkan yang kemarin udah bisa mencoba di jalur mandirinya Unif X, bisa untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang. Jadi kalian lulusan SMA atau SMK atau paket C di tahun 2019, 2020, dan 2021, silahkan untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum bisa mendaftar di jalur prestasi, boleh banget mencoba di jalur mandiri sambil menunggu di SBMPTN yang bakal diumumin pada tanggal 14 Juni 2021. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu kalian usia maksimalnya itu 22 tahun. Jadi buat teman-teman yang meskipun lulusan tahun 2019 tapi umurnya udah melebihi 22 tahun itu nggak bisa mendaftar. Jadi buat teman-teman yang umurnya belum sampai 22 tahun silahkan untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang. Untuk persyaratan yang ketiga yaitu kalian harus memenuhi persyaratan di setiap prodinya. Jadi misal teman-teman itu mendaftar di prodi apa, di hukum semisal kayak gitu, kemudian itu ada persyaratan khususnya. Jadi nanti kalian silahkan cek aja di websitenya Universitas Negeri Semarang yang nanti aku bakal cantumin di deskripsi box, ataupun nanti aku cantumin di sini linknya ya teman-teman. Silahkan kalian klik aja dan kalian silahkan cek untuk persyaratan khusus di setiap prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Kemudian syarat yang keempat yaitu kalian itu berhak memilih untuk setiap ujian mandirinya UNES itu bisa memilih dua program studi. Jadi semisal kalian dari rumpun soshum, ya udah kalian bisa memilih dua program studi dari rumpun soshum. Dan kalau misal kalian dari saintek bisa memilih dua program studi dari saintek. Nah, buat teman-teman yang memilih campuran juga bisa disesuaikan dengan program studi yang kalian. Persyaratan untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang itu bisa kalian penuhi kalau misal kalian itu benar-benar berniat untuk mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dan untuk materi ujian atau materi yang nanti bakal diujikan ketika kalian mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, nanti itu akan ada soal-soal bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu seleksi terkait TPA atau tes potensi akademik. Nah, itu TPA dan TKA itu beda ya teman-teman. Kalau misal TKA itu tes kompetensi akademik, yaitu terkait saintek berarti ada IPA, fisika, kimia, biologi, kayak gitu. Tapi kalau misal tes potensi akademik itu terkait tes psikologi kayak gitu, atau psikotes kayak gitu, 11-12. Nah, nanti kalian silahkan untuk dicek terkait soal-soal yang pernah diujikan di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi yang pernah dikeluarkan ketika kalian mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang. Nah, buat teman-teman silahkan aktif aja mencari soal-soal yang pernah dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian kalian pelajari untuk bisa mengerjakan di jalur mandirinya Universitas Negeri. Kemudian untuk biaya pendaftaran, nah jadi biaya pendaftaran semua program studi yang secara umum itu sebesar Rp250.000. Nah, namun buat teman-teman yang nanti ada ujian portofolio atau keterampilan itu ada biaya tambahan ya teman-teman. Nah, biasanya itu untuk biaya tambahan untuk teman-teman yang memilih program studi olahraga ataupun seni yang ada terkait
portofolio gitu, mengupload portofolio atau hasil karya yang pernah kalian buat untuk memenuhi persyaratan bisa mendaftar di jalur mandiri sesuai program studi tersebut. Itu ada biaya tambahan yaitu sebesar Rp150.000. Jadi untuk pendaftaran, biaya pendaftaran keseluruhan atau yang secara umum itu Rp250.000. Namun buat teman-teman yang memilih program studi terkait atau tertentu yang ada ujian atau seleksi portofolio keterampilan, itu ada tambahan yaitu sebesar Rp150.000. Jadi teman-teman silakan untuk cek kembali program studi yang kalian tuju itu ada enggak untuk ujian keterampilannya atau penguploadan portofolionya. Nah, kemudian untuk timeline pendaftaran, dari awal pendaftaran sampai nanti pengumuman itu nanti ada beberapa tanggal yang harus kalian perhatikan selama proses pendaftaran di jalur mandiri Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yaitu untuk pendaftaran, ini udah dari kemarin-kemarin ya teman-teman, mohon maaf kalau misal aku update-nya telat. Ini dilakukan pada tanggal 21 Mei sampai 9 Juli 2021. Masih sampai bulan depan ya, sampai bulan depan Juli ya teman-teman. Ini kan baru awal Juni, jadi kalian masih ada waktu 1 bulan untuk mempersiapkan berkas pendaftaran serta persyaratan apa aja, dan kalian harus mempelajari apa aja yang harus kalian persiapkan selama menghadapi dan ketika akan menghadapi ujian mandiri Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, untuk pembayaran dan pendaftaran, ini dilakukan pada tanggal 22 Mei sampai 10 Juli 2021. Masih jangka waktunya juga lumayan lama, kalian bisa menghembuskan nafas, tarik nafas sebentar, kalian juga bisa sambil menunggu hasil pengumuman SBMPTN yang akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021. Kemudian cetak kartu ujian, ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Juli 2021. Nah, itu hanya berlangsung 2 hari untuk cetak kartunya. Jadi teman-teman silahkan untuk dicatat tanggalnya, dan kalian itu bisa untuk dikasih reminder, jadi kalian itu nggak bakal lupa gitu. Kemudian untuk upload portofolio bagi teman-teman yang memilih jurusan, semisal itu ada ketentuan untuk berkas upload portofolio atau ujian keterampilan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Juli 2021. Nah, sedangkan untuk ujian online-nya atau hari H pelaksanaan ujian mandiri Universitas Negeri Semarang, ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 19 Juli 2021. Jadi bertahap ya teman-teman ujian online-nya. Kalian silakan pantau website-nya UNES juga untuk informasi terupdate lainnya. Sedangkan untuk pengumuman hasilnya ini pada tanggal 26 Juli 2021. Masih bulan depan lah ya teman-teman. Masih ada waktu untuk kalian mempersiapkan apa aja yang harus kalian persiapkan untuk berkasnya, kemudian kalian persiapan untuk ujian mandirinya, persiapan materi dan persiapan soal-soal kalian itu pelajari. Silahkan untuk cari informasi di Google atau insya Allah nanti kalau misal aku udah ada kesempatan dan selesai aku sidang, kalian insya Allah nanti aku cariin soal-soal terkait ujian mandiri dan aku upload di. Jadi tips aku untuk kalian yang akan mendaftar di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang, kalian silahkan pastiin terlebih dahulu jurusan atau program studi yang kalian tuju itu jurusan apa, dan kalian itu akan memprioritaskan dari prodi yang pertama dan prodi yang kedua itu urutannya seperti apa. Kalian silahkan diskusikan dengan kedua orang tua kalian. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mempersiapkan berkas-berkasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan kalian itu harus siap juga perangkat untuk melakukan ujian online-nya. Buat teman-teman yang akan atau memilih jurusan dengan prodi yang ada upload portofolio atau melakukan ujian keterampilan, kalian juga harus persiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan memilih seni, jika ada seni ataupun olahraga, kalian juga harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhin ketika kalian akan mengupload portofolio atau melakukan ujian keterampilan. Kemudian yang keempat tipsnya, kalian juga harus berlatih dari sekarang soal-soal yang pernah diujikan di ujian mandirinya UNES di tahun-tahun sebelumnya. Kalian silahkan pelajari dari internet dan cara pengerjaannya itu seperti apa, serta kategori soal atau kriteria soal yang sering keluar itu yang seperti apa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa minta doa restu dari kedua orang tua kalian, terutama ibu, serta perbanyak doa dari kalian sendiri, ibadahnya itu lebih rajin lagi, karena kalian itu kan memiliki hajat ingin lolos di jalur mandirinya Universitas Negeri Semarang.
Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing ke kalian terkait jalur mandiri Universitas Negeri Semarang. Semoga buat teman-teman yang mendaftar di jalur mandiri Universitas Negeri Semarang atau UNES, semoga kalian dipermudah, lancar dalam mengerjakan soal, kemudian persyaratannya juga bisa dipenuhi dengan baik dan kalian bisa lolos sesuai program studi yang kalian pilih dan sesuai urutan prioritas prodi kalian. Mungkin segitu aja yang bisa aku share ke kalian. Buat teman-teman yang mau request video, boleh aja, boleh banget. Tulis aja di kolom komentar, semoga insya Allah nanti aku bikinin video sesuai request dari kalian. Oke, terima kasih, aku tutup, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.